Yo 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 yo, what's up guys? Welcome back to my channel Henry Gaming Jebret. Okay guys, di video gua kali ini kita bakal bermain namanya GTA San Andreas mode versi Ramadan, teman-teman. Lagi ya, teman-teman. Kurang tambahin sih. Okay, di sini kita seperti biasa tidak mengerjakan misi. Mainkan kita hanya berkeliling-keliling melihat-lihat saja di mana saja tempat kita yang tidak pernah kita kunjungi di versi ini guys. Oke. Okay. So, bagaimana cerita langsungnya videonya. Oke. Okay. Sini kita sudah bersama si Uco. Oke, okay, si Uco. Dan ini dia motor-motor si Uco ya. Headset gue guys bermasalah. Oke, langsung kita naiki motor CJ nih ya bos ya. Wow, sangat sangat luar biasa sekali guys. Motor-motor Honda, sementara gua Yamaha boy. Yamaha. Motornya ini Honda nih guys. Kita sekarang sudah punya rumah sih teman-teman, tapi kita masih belum beli ya karena kita ngulang lagi dari awal teman-teman karena ada ngebug-ngebug segalanya. Karena ada ngebug-ngebug teman-teman, makanya kita langsung ngulang saja dari awal lagi. Tapi untung kita sudah mainkan start setengah teman-teman. Langsung kita beli rumah ini, rumah buruk tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, oke. Kita sudah beli rumah teman-teman. Oke. Oke. Oh ada Pak Kiai, ada Pak Haji guys. So, kita masuk aja teman-teman. Assalamualaikum. Oke. Kita cuma lihat-lihat aja dulu ini dapur. Si Jenny dapur sendirian, guys. Oke. Ais, aduh sorry. Sorry. Ini GTA-nya memang sedikit nakal ya, memang GTA sedikit nakal, teman-teman. Sedikit nakal ya, sorry banget nih GTA-nya memang sedikit nakal sih ya. Teman-teman. Oke, kita langsung masuk lagi teman-teman. Aduh. Oke. Okay. Lumayan sih. Dan ngulang dari sini lagi, teman-teman. Sorry. Suara gue sedikit serak tadi. Wow. Langsung kita pilih aja cheat. Kita pilih cheat kebal dulu ya. Karena tadi kita ngulang, teman-teman. Terus kita pilih armor, teman-teman. Gatal hidung gue. Jadi untuk menambahkan uang ini kita hanya perlu beli armor saja teman-teman ya. Baru nambah banyak teman-teman. Mantap jiwa. Oke. Okay. Kita pilih player kita ya. Yaitu paling bawah nomor 1 guys. Oh ya, kita pakai yang gini aja guys, apa? Yang aduh, sorry guys. Oh shit. Ah. Nah, yang ini saja teman-teman. Kayak si siapa tuh yang main di nongol di Satria Garuda tuh ya. Yang di versi GTA-nya. Ini mirip banget bos sama orangnya boy. Langsung saja. Pilih kendaraannya. Tapi pilih motor saja teman-teman. Gak usah banyak ngomong.
Oh, ini ngapain pakai handphone gue turun anjir. Oke. Langsung saja pilih yang kayak gini langsung teman-teman, enggak usah main barot. Harus enggak usah main ngomong lah. Terus guys, mungkin ini gue layar gua tak gedein dulu ya. Biar lebih kelihatan. Nah, oke teman-teman. Biar kagak nembak teman-teman ya. Maafkan ya kalau ini keluar lagi sekali, mohon maaf banget. Tadi kita udah keluar sekali. Mohon maaf banget kalau sekarang nanti ini keluar nanti ya. Mohon maaf banget gua ya. Mohon maaf banget nih. Bapak sabu merah guys. Bapak sabu merah ya guys. Widih, lampu merah. Di sini langsung ya. Ada lampu merahnya, terus ada lampu kuningnya, terus ada lampu hijaunya, lalu lintas, guys. Mantap jiwa sekali. Mantap, 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 mantap. Langsung saja. Sini kita garis start. Apa yang terjadi bung di sana? Wow, 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 jebret. Dikira sepak bola. Langsung saja, wow, 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 nabrak saja, bung. Ceritanya balap liar. Ceritanya balap liar. Oh, aduh, kena start, sorry. Kena start, wow. Oke, langsung belok. Oh, beloknya, cuy, kayak pembalap. Ganas. Ganas. Langsung, berhenti kita, berhenti. Berhenti di sini, guys. Oke. Langsung saja kita salat di sini guys. Langsung kita salat teman-teman. Oke, langsung kita salat teman-teman. Widih, ada Pak Pol. Jangan dilewatin guys, jangan dilewatin. Gak sopan namanya. Oh, kena start. Sorry. Ini ada pas kan posnya belum. Belum pas posnya. Agak miring. Nah, jadi baru guys. Kita cit 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 cit. Jama, mantap jiwa. Allah Akbar. Oke, mantap jiwa sih. Jarang-jarang ada GTA sholat kayak gini teman-teman, mod versi beginian teman. Wow. Yang buat keren banget. Saya ajungi jempol yang buat ini teman-teman. Mantap jiwa. Oke. Ngomong-ngomong BTW kenapa ada lambang batu akik di sana ya? Lambang batu akik, guys. Berdoa duduk dulu. Ya ilah semua. Semua ngikutin, boy. Semua ngikutin. Oke, ntar dulu. Kamera kita di sini ya. Nah, baru kita pindahkan kamera kita. Oke. Mantap jiwa. Mantap, 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 mantap jiwa sekali kita jalan di sini. Oh tidak, motor saya. Hei, apa yang kamu lakukan pada motor saya? Hei, 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 hei. Oh ya, lupa, 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 tar dulu. Terus kita juga ada cheat teman-teman. Bebas polisi teman-teman ya. Kita ada cheat apa sih bebas polisi? Oke, belum sih. Nah, aktif kan teman-teman. Wuih, cacat polisnya. Ketam polisnya. Udah, uang guys. Polisi ada uang guys. Wadaw. Polisi bohongan ya, kok kayak gini ya, kok di sini ya. Oke, untuk motor gua masih utuh. Langsung kita pergi jalan-jalan, boy. Mantap. Kita keliling-keliling Los Santos yang kita tidak pernah kunjungi, teman-teman. Wow. Ay, mau kemana Anda lurus, ha? Mau nabrak. Tidak bisa. Lampu merah, guys. Lampu merah pula, ya ampun, ya ampun. Apakah masih lampu merah guys? Lampu merah masih guys. Waduh, wadih. Hidau.
Masih lampu merah, guys. Lampu aja langsung kita berangkat saja. Kita berangkat saja adik-adikku. Itu BTW terus. BTW kenapa megang setirnya kayak gitu ya BTW ya? Gimana cara gasnya? Jatuh lah orangnya. Jatuh orang. Mau kemana? Mau kemana ya? Mau kemana? Langsung. Coba kita gini, guys. Kita ambil ngerem. Wow, mantap jiwa. Sungkengan. Woi, mau kemana? Mau kemana? Asik, men. Kena gini, guys. Oh, lampu hijau. Langsung gas kan. Man. What the hell? Oh, hampir-hampir. Ah, kena. Hits, berhenti. Kita sholat di sini, guys. Ini kayak sholat id gitu ya. Sholat id. Sorry. Sholat raweh di sini ya. Udah, ada lembu. Wah, ada sapi, guys. Ada sapi. Wah, ada sapi. Hah. Ada sapi, guys. Ya Allah, ada sapi. Sapinya kagak bisa dicacak. Ada sapinya kagak bisa dipukul, guys. Kebal. Terus. Kita tembak sapinya. Oh, memang kagak bisa ditembak nih. Coba kita pakai roket launcher aja, teman-teman. Ya, santuy, kita udah kebal kok. Duar and mag. Coba. Nah, kan udah kebal kita, guys. Udah kebal, santuy. Udah kebal. Wow, mantap jiwa. Nice. Mantap, teman-teman. Oh, iya kita lupa soal. Ya. Tuh, guys, semutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tapi masalahnya ya, teman-teman. Puasanya itu sudah selesai. Dan saya tidak sabar lagi pengen langsung 2021 langsung puasa lagi, teman-teman. Oke. Kita sedih banget, guys. Bulan yang barokah itu sudah tidak ada lagi, ya kan. Palingan tahun depan baru ada 2021, guys. Dan kabar baiknya bagi pecinta MotoGP khususnya, saya rekomendasikan untuk kalian 2021, kalian tahu itu sirkuit Indonesia sudah dibuka, guys. Nah, pada senang tuh semuanya. Ore 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 ore. Hai. Ada. Sudah enggak kerasa ya, teman-temannya. Udah masuk bulan Juni tanggal 2. Dan kabar baiknya lagi, Bang Egy alias YouTuber dari Medan berulang tahun, guys. Sore, happy birthday Bang Egy. Oke. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Egy Forze, guys. Oke. Gue juga nggak kenapa bilang selamat ulang tahun untuk Bang Egy juga ya. Dan ulang tahun gue tanggal 9 Juni 2020. Oke. Dan ada gambar, ada kabar kembali lagi nih di bulan-bulan Juni nih ya. Kabar baiknya, katanya di RTV mau nayangin Ultraman Taiga, guys. Di RTV ya, jangan lupa nonton tanggal 8 Juni sebelum ulang tahun gua dimulai. Maksudnya 8 Juni ya, 8 Juni ya. 8 Juni. Bagi pecinta khusus Ultraman dan pencinta RTV, guys. Kalian wajib nonton Ultraman Taiga tuh tanggal 8 Juni jam 9 malam, guys. Jangan lupa ya. Jangan lupa tuh. Karena wajib ditonton juga si Ultraman Taiga tuh ya, gimana ceritanya bahasa Indonesianya. Kita semua kan udah tahu ya Ultraman Taiga tuh kayak gimana ceritanya gitu. Tapi bahasanya yang kurang dimengerti bagi orang Indonesia ya. Makanya di RTV udah ditayangin Ultraman Taiga tanggal 8 Juni. Tanggal 8 Juni jam berapa tadi? Jam 9 lah. Masa jam 7? Lupin Ranger versus Pat Ranger tuh mah. Buset. Di bulan-bulan Juni ini memang banyak
hal-hal yang baik ya untuk semua orang. Ada yang ulang tahun, ada yang mau ngeluarin ngeluarin film terbaru. Pokoknya banyak lah bulan-bulan Juni yang istimewa nih ya. Oh, wow, bulan Juni memang penuh istimewa, boy. Oke. Oh ya, Bang Egi, ini apa? Lahirnya tanggal 2 bulan Juni. Nggak tahu dari berapa. Ini gue kurang tahu sih, kurang tahu juga sih untuk tahunnya Bang Egi lahir ya. Yang pasti tanggal 2 bulan Juni 2000 nggak eh tahun nggak tahu sih kalau tahunnya ya. Ya, mungkin harus gitulah. Tabar rame dulu guys, biar nggak ada sound. Eh, setan itu mah. Woi. Udah suaranya kayak orang balapan, guys. Kayak orang balapan. Widih, kayak orang balapan, guys. Wuh, mantap jiwa sekali. Lewat, 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 lewat. Mantap jiwa, boy. Parkirkan. Soalnya motornya masih kayak hidup gitu ya. Assalamualaikum. Ya iyalah, udah sholat terawih dulu nih mah. Eh, ini ngomong-ngomong nih, kenapa yang cewek-cewek nggak pakai mukena? Emang yang pakai kerudung, ada yang pakai kerudung. Eh, pakai seragam sekolah nih. Wah, nakal ya, guys. Gak boleh tiru yang cewek-cewek ya. Pakai pakaian kayak gini nih nggak apa, nggak sah loh sholatnya. Tuh. Tuh. Gak pakai mukena, kayak cuma pakai kayak apa ya, kayak baju-baju cowok, guys. Roknya juga tuh, aduh. Pokoknya jangan ditiru ya yang cewek-cewek ya kayak gini ya, jangan ditiru, guys. Gak sah sholatnya. Bagian cewek, kalau yang cowok baru bebas pakai pakai baju apa aja ya. Mau pakai gini apa, mau pakai us itu, kenapa tuh imamnya ada di sana? Buset. Pak, sini Pak. Ya Allah, itu paginya tuh goblok banget ya, ngapain ada di sana Pak Hajinya? Ya ampun Pak, sini loh Pak, kok jadi imam Pak? Gue injak injak nih. Ya injak nih, alah bahan ngomong guys. Enggak apa, enggak dikira direken, enggak kira direken. Tuh ada lembu guys, gue baru tahu kalau ada lembu sana, sumpah. Oke, kita bakal ambil minum dulu haus nih si Satria Garuda Bima. Satria Garuda Bima haus guys, harus perlu minum dia. Oke, kita pindah dulu kamera kita sana. Ah, enak. Minum lagi, minum lagi. Tuh minumnya, wow. Yalah, ini juga udah lumayan kenyang sih, minum-minum terus ya. Woi, lembu juga sih anjir. Wow. Hey, pak. Ada banyak kali lembu teman-teman. Gak usah parker kita teman. Oh ya, di sini ada cheat juga sih, di sini ada cheat kalau nggak salah tuh. Loncat tinggi tadi kalau nggak salah tuh ya. Tadi kalau ada tadi ada kok teman-teman, tadi ada kok. Nah ini dia loncat tinggi teman-teman. Nah loncat tinggi teman-teman, berarti kita sekarang sudah bisa loncat tinggi teman-teman. Oke, coba kita loncat. Eh, mantap jiwa. Wah, BTW kenapa gua ada di sini, coy? Puji buset, puji buset, puji buset, ice, main, main, wow, hey, woi, ya iyalah, gua lompat ke sini anjir, toh.
Tuh, kalian lihat sih. Dengerin, dengerin. Bangun, bangun, bangun. Sahur. Tuh. Ya ampun. Sahur, sahur, tuh denger guys, sahur. Ya Allah, ya Allah. Aduh, puasa udah selesai, apa pakai sahur segala, ya ampun. Udahlah, kita ini bang. Banyak kekonyolan, teman-teman. Wow, kita kayak Spiderman ya lama-lama, teman-teman. Kayak Spiderman kita lama-lama ya. Liatin orang tuh. Hilnak. Hilnak. Nyam nyam nyam. Eh, koran dimakan. Najis dah. Koran dimakan guys sama buku-buku. Nah, kok ini sih nggak apa-apa dimakan ya, teman-teman. Cuma nggak apa-apa dimakan. Kok orang mah buku dimakan? Ih, najis nggak tuh? Corona. Gua jujur ini GTA-nya nih memang bagus. Bagus ya, boleh jujur bagus bilangnya. Dan titiknya juga bagus-bagus kok menurut gua ya. Mungkin lain kali kita bakal coba mood-mood yang lainnya. Kita coba lihat di YouTube-YouTube gitu lah. Ya, gitulah teman-teman. Oke, berhasil naik teman-teman. Wuih, hey, kemana tuh? Main. Mana juga. Oke. Oh, tidak bisa. Shit, man. Oh, shit. Itu lagi. Oh, wow, mantap juga guys. Bisa naik. Oke. Omnitis shake. Ya, ilah jatuh, teman-teman. Jatuh dek-dek. Ya Allah, jatuh, teman-teman. Oke. Jatuh adik-adik. Eh, weh. Weh. Kencing guys mobil. Kencing ya. Aduh, malu kencing ya. Ampun, ya ampun. Ada aja gitu kan ya. Oke, langsung sampai sini. Oh, shit. Wow, hey, jatuh jatuh, oh enggak, mana, mantap, mantap 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 mantap, jiwa, tuh larinya udah kayak di channel channel gitu guys, kayak channel kawan kita, teh ya tukang game. Oh ya, bagi kalian yang minat GTA Diom, kalian bisa subscribe ya, channelnya kawan kita. Kayak gitu kan game di sana tuh diomnya seru-seru banget teman-teman ya, karena saya sampai suka sampai like dan subscribe juga ya. Jangan lupa kalian subscribe juga itu ya, kedua kedua channel itu jangan lupa di subscribe ya. Sana tuh kumpulan GTA diom-diom yang seru-seru banget ya menurut gua ya, dan serem-serem banget ya sana diom-diomnya tuh, wah is the best menurut gua ya. Kan jangan lupa subscribe ya. Kalau gua sih cuma nggak ngerjain misi aja, males gua. Soalnya misi-misi si Jace, bukan misi si Ucok. Makanya gue males, gue pengen tau. Set, langsung loncat. Shit. Gitu, gate. Oke. Loncat tinggi, mantap jiwa. Shit, man. Buset, sampai sampai ke sini.
Ah, shit. Wow. Lanjut ke Indomaret. Bisa juga, teman-teman. Lanjut. Ah, shit, man. Oke, langsung saja sini. Ah, oke. Langsung saja. Iya, sih. Mantap jiwa. Langsung saja. Ya, loncat. Ah, shit. Oh no. Oke teman-teman, mau kasih dulu video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, my video with saya. Thank you semua. Thank you for watching yang sudah mau nonton. Jangan lupa untuk di like dan subscribe juga teman-teman. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Akhir kata saya pamit. Bye-bye.